Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Johar Malik atau lebih dikenalnya Fauzan Jalu. Jadi saya dulunya mantan pesepak bola Indonesia, dulu junior di Persib Bandung, juga pernah bermain di Persis Solo. Dan kegiatan sekarang ini sedang menggeluti usaha di bidang sepak bola juga, khususnya di perlengkapan sarung tangan kiper. Jadi pada hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk datang ke sekolah Al-Ajiz Boarding School untuk sharing dan juga berbagi pengalaman zaman sebagai pesepak bola zaman dulu dan bidang bisnis sekarang yang sedang saya geluti. Ya, kesan-kesan di hari ini sangat baik. Tadi juga banyak santri yang ingin sharing, bertanya juga mengenai hal yang mungkin mereka ingin tahu dalam pengalaman yang sudah saya lalui. Tadi juga alhamdulillah udah banyak santri yang ternyata udah mulai bisnis juga dari sekarang, dari zaman SMA, sama seperti saya dulu. Jadi saya juga sangat senang dengan adanya sekolah Al-Ajiz Boarding School ini, juga mungkin untuk kedepannya ya bisa mencetak generasi penerus bangsa, entrepreneur-entrepreneur yang berkualitas di masa yang akan datang, yang memiliki akhlak yang bagus juga dan menjadi pribadi-pribadi yang unggul di masa yang akan datang untuk Indonesia juga yang lebih maju, lebih jaya. Ya, mungkin pesan dari saya untuk para santri di sini, ya, jangan pernah takut bermimpi sebesar apapun itu dan kejarlah mimpi kalian. Dan yakin juga terhadap mimpi kalian bahwa semuanya bisa terjadi dan terwujud. Mulai sedari dini, dari sekarang, karena saya juga memulainya ketika seumuran kalian, zaman SMA. Intinya jangan pernah takut, yakin sama mimpi kalian, dan just do it, lakukan itu semua. Paling itu aja sih dari saya.